babalonan sarung teh janten masih kaulinan murang kali keneh wae tanpa istilahna ka mana teh pungkul sangarerencanana yang disebut babalonan sarung. Ai babalonan sarung teh aya dua tempat, anu hiji mah di halaman di buruan gitu tah biasa babalonan sarung, tapi aya deui deui babalonan sarung teh biasa di leuwi di walungan di leuwi teh biasa babalon sami babalonan sarung. Tapi kalau berkaluan teh mah disanggap deui gitu tah upami sapentos sering di dieu mah kadang kala anu tebih ka walungan mah kaleuwi nya di halaman sapentos kita lihat di buruan gitu. Cara main ke nama ada sarung tos jadi, sarung tos jadi. Anu papa bisa-bisa memang ayah nuti tiasaan tuh meber gitu aja, anu muluntung we aja gitu kan. Umaka tiasaan murang kali di nyama. Nah ini biasa dilakukan oleh anak-anak ketika menunggu saat apa maghrib tiba, dari asar sampai ke maghrib, ataupun mereka sengaja untuk mengisi kekosongan waktu mereka dengan permainan babalonan sarung ini. Nah, babalonan sarung ini tentu sangat menyenangkan dilakukan bersama-sama, karena kita akan melihat teman-teman di antara kita ada yang mengimbang dan tidak, itu dengan cara mereka harus punya keterampilan dalam pemutaran pertamanya. Jadi mereka akan mengayunkan, cara bermainnya adalah dengan mengayunkan si tangan membentuk pas atau jari, atau apa jari-jari, kemudian ininya sebagai as titiknya, maka kemudian dia akan melemparkan sarung dan sarung akan mengikuti putaran itu. Ketika sarung berputar, maka dia akan melebarkan kainnya dan kemudian membentuk tabung yang berputar. Nah, itu keberhasilan dia ketika dia tahu kesadaran bahwa ada angin yang akan membantu dan kemudian mereka menghentakkan itu sehingga akan terjadi putaran pada sarung itu. Maka kemudian terwujudlah permainan babalonan sarung yang ada di darat. Ini sebuah permainan yang memang bisa dipadupadankan dengan permainan-permainan babalonan sarung lainnya itu yang ada di masyarakat Jawa Barat, sambil menunggu waktu membunuh rasa sepi mereka, kemudian tidak akan merasa, apalagi ketika masa bulan suci Ramadan tiba. Itu adalah permainan yang sangat favorit sekali karena mereka akan istilahnya ngabuburit sambil bermain, menunggu sore hari sambil bermain. Nah, permainan babalonan sarung itu dia akan lebih cepat tanpa harus pulang ke rumah. Dia mengambil sarung, tapi sudah sarung dibawa dan kemudian akan pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Permainan inilah yang kemudian mengisi hari-hari pada zaman itu di anak-anak Jawa Barat dengan permainan macam-macam dari permainan sarung. Nah, di masa sekarang permainan babalonan sarung itu masih tetap ada hadir, terutama di kalangan anak-anak yang masih melakukan pengajian di masjid-masjid atau di tempat-tempat pondok-pondok tertentu. Sarung adalah bagian dari permainannya, mereka akan bersama menemukan kesenangan melalui sarung dan kemudian menggunakan sarung itu menjadi bagian dari permainan-permainan yang sangat banyak di Jawa Barat.